Oke, YouTubers dimanapun kalian berada, untuk pagi ini dapat servisan shock breaker depan CRF230 made in Brazil. Nah, ini ori Brazil, ini sekilas memang kayak Tiger kalau yang nggak paham. Cuma ini ada perbedaan di mesin, itu nggak ada engkolnya. Oke, ini CRF build up 230 Brazil, ini masih proses bongkar sama Mas Trisno. Mantan sat-sat Mas. Oke. Kene kek karo kek openg kepeng. Alon-alon. Aset puter. Cincin nanti dia sok. Masih proses bongkar, nanti tinggal dibersihkan dulu ya. Ini yang bocor itu sok sebelah kanan, cuma nanti untuk minyaknya kita taker ulang. Oke, simak terus videonya. Nah, oke, YouTube, ini udah dibongkar. Ini seal shock sebelah kanan ini yang bocor. Ini model kayak gini itu masih bawaan ori dari pabrik motornya. Dan ini untuk cari seal shock seperti ini di Indonesia ini lumayan susah, terutama di tempatku. Jadi nanti akan saya substitusikan pakai shock lain. Dan saya udah pernah pakai di motor-motor lain juga, hasilnya sama bagus dan juga awet. Yang jelas harganya lebih murah. Buat kamu yang berminat atau bingung cari seal shock CRF230, bisa hubungi saya di kolom komentar, nanti saya kasih nomor telepon dan barangnya saya ready.
Okay, pemirsa YouTube, kurang lebih seperti itu ya untuk proses penggantian silsok CRF230 Brazil. Nah, ini tutup sil debu aslinya masih bisa dipakai. Kalaupun sil debunya emang udah rusak, bisa diganti pakai bawaan paketan dari silsoknya. Cuma ini permintaan dari yang punya, pakai yang orinya saja. Jadi ya sudah, ini tinggal setting minyak. Oke, semoga bermanfaat video saya kali ini. Buat kalian yang ingin tanya, silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.